Pesatnya Perkembangan Teknologi dan Informasi atau TIK, serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan pendidikan, bisnis, industri perdagangan, maupun pemerintahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan dan kesejahteraan bangsa. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi TIK secara baik, dan oleh sebab itu Indonesia terancam kesenjangan digital. Kesenjangan sarana dan prasarana TIK antara kota dan pedesaan juga memperlebar jurang perbedaan, sehingga terjadi kesenjangan digital di negara kita sendiri. Dalam rangka pencapaian pendayagunaan TIK secara efektif dan berdaya guna, maka SMK Negeri 1 Samarinda membuka program keahlian teknik komputer dan jaringan. Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau biasa disingkat TKJ didirikan pada tahun 2008 dengan tujuan mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU atau DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah pada bidang teknik komputer dan jaringan. Visi dan misi potensi keahlian teknik komputer jaringan. Visi itu menyiapkan siswa program studi teknik komputer dan jaringan menjadi tenaga yang unggul, terampil dan memiliki kompetensi di bidang teknik komputer dan jaringan. Kemudian misi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mengapresiasikan pengembangan diri dalam dunia usaha dan industri. Sedangkan misinya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi khususnya teknik komputer dan jaringan. Siswa kami ini dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, khususnya di bidang TKJ seperti mampu melakukan instalasi jaringan lokal atau local area network, kemudian mampu instalasi wide area network atau WAN, kemudian mampu juga melakukan troubleshooting komputer atau perbaikan-perbaikan komputer maupun perbaikan sarana yang lain seperti CD dan lain-lain. Para siswa ini juga disiapkan dirinya untuk mampu menghadapi rasa persaingan di dunia usaha dan dunia industri, khususnya terkait etika, moral maupun seni dan budaya, sehingga mereka tidak hanya berputar pada teknologi informasi khususnya komputer, tapi juga mereka memiliki wawasan seni yang membuat halus budi-budinya, sehingga mampu menghargai orang lain, kemudian mampu berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka pada akhirnya dapat bekerja dengan baik di dunia kerja. Di samping itu, mereka juga mempelajari berbagai mata pelajaran selain kompetensi kejuruan. Misalnya, mempelajari matematika teknik, kemudian mempelajari pendidikan agama, mempelajari juga olahraga, dan lain-lain. Yang jelas, intinya bahwa jurusan ini memiliki keunggulan di bidang komputer, khususnya masalah jaringan komputer. Mereka ahli dan kompeten untuk mampu membuat jaringan berbasis komputer. Dalam memenuhi standar pendidikannya, jurusan teknik komputer dan jaringan terlengkapi dengan beberapa fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang praktek dengan fasilitas yang lengkap, perlengkapan praktek yang memadai, dan guru yang berpengalaman di bidangnya. Harapan ke depan untuk kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, peralatan makin dilengkapi, kemudian para siswa juga makin memiliki alat yang banyak. Kemudian kompetensi mereka, kami saat ini memang kekurangan guru produktif, guru kejuruan. Mudah-mudahan ke depan pemerintah menambah guru produktif di bidang teknik komputer jaringan, sehingga para siswa benar-benar mampu belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa juga menjadi siswa yang unggul, khususnya di bidang troubleshooting komputer.